kali ini update 354 ya. Agak sedih kita kalau lihat si Laika sekarang. Dia ada perubahannya, jadi kontraknya nggak stun. Cuman kita lihat aja dia masih GG nggak ya. Sempat gua tes RPA sih statusnya. Terus ini drone-nya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya, kita lihat tapi ini update-nya apa aja. Jadi sekarang udah nggak begitu susah nih ada buat monster XP building 3 kali increase. Terus kalau mau attribute tangent, terus ini with secret belum pernah coba sih, kayaknya ini random nih. Terus ini with tangent, oh iya bisa refill. Terus ini essence, oke itu aja sih. Ada juga beberapa perubahan sih. Ya udah kita lihat dulu ya, sampai kali apa. Mari kita lihat. Cara ori yang wajib gua Laika Jason. Wow, dia pakai akroma, kita pakai body band Jason. Let's go. Sial ya, resist nggak kena will ya, 12k. Kita lihat counter Laikanya ya. Wah, diincar Sarah mati. Resist. Ngeheal lagi retestnya. Oh, justice nih 20k ya. Aduh bahaya nih kemun gua. Mati Diananya. Oke. Aduh mati kemun gua. 1 lawan 3 ya. Justice 21k mati akromanya. 1 lawan 2. Tuh. Masuk dot ya jadi counternya. Counter nih nggak masuk, ngeheal ya salah tuh, mati retestnya. Oke, 1 lawan 1, siapa yang menang? Oke, Laika menang. Lumayan sih counternya jadi dot. Nggak segigi dulu si stun. Ya udah sekarang kita tes si Charlotte di arena ya.
Charlotte enak sih sekarang. Kita pakai Charlotte biasa ya. Sekarang Galantian. Katanya skillnya baru. Nice ya. Aduh, gak masuk ke Theo. Hajar pakai Sylvan Guardian Angel. Lumayan ya. Habisin Theo-nya. Resistan slow. Habis deh. Mati. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita press ya. Coba kejar. Udah sedih banget gua like and dinner. Aduh. Aku menurut kontras. Masuk semua. Ini baru mantap Galion. Let's go. Waduh. Cari ini dulu deh. Om Yan. Itu yang bahaya soalnya. Ini dulu kita bisikin. Stun slow. Charlotte sekarang. Ngejar lagi. Nah ini oke nih. Gak ada fire. Jika bang, asik, nah, masuk bomnya, bapak, cukup kok. Sikat juga nih api, kita sikat rakannya. Kalian lihat rakan di nerf gimana counternya. Masuk semua guys. Oh shit, seneng gak masuk lagi. Kita hajar sih Jason, sering ngasih sih akan jadi maksur. Tuh. Oh.
kalau speed Charlotte kenceng mungkin bisa 2 kali kali ya. Jalan 2 kali maksudnya. Buat speed kenceng, tim kenceng gitu. Setelah dihabisin ATB-nya, bisa jalan lagi satu tim. Ke Bernard kali ya. Sayang Ron Bernard mau gue pindah ke Orion. Nanti deh kita tes pakai Bernard kalau udah FRL. Ya singkat lagi. Aduh ini enak banget deh kalau kita jalan. Kalau jalan duluan ya. Semoga Triton yang gak skill 3 kalah kita kalau dia skill 3. Aduh sial. Aduh mampus. Sisa Charlotte. Wow. Lagi saatnya Tiana beraksi. Jangan salahkan aku ya. Aduh gak masuk ke Triton. Ah mampus gue. Bahaya itu Triton. Sikat. Habis. Oke ternyata menang kita. Lusen ini kayaknya harusnya. Asik banget Charlotte sekarang ya. Kenceng kan kenceng ya. Aduh bahaya nih. Tidak. Untung sih Lusen gak ampuh. Mati kalian semua rasa. Oke. Asik nih. Kita sikat aja ini. Ada Tiana soalnya. Hasil kok kita semuanya sikat. Ternyata dia lebih lambat. Moga nggak kepotong aja. Semua lumayan tebel mereka nih, mereka tebel mungkin karena itu dia jadi lambat ya. Ini agak berat.
dia kurang kenceng ya Orionnya. Masuk semua please. Oh mantap, sikat. Ini bahaya kemun, harus dihajar dulu. Lanjut. Aduh, ini sikat. Moga bisa main. Moga bisa main enggak sakit ya. Let's go. Masuk semua aja. Oke, untung gak stun. Wih, lumayan dapat dua. Kita sikat lagi dari bawah ya. Speed habis ya. Nah ini oke. Nah kita sikat. Oh Bernard yang gak buff. Buff speed. Ya, bye bye. Itu. Nggak ke sini. Nariku. Lanjut ke sini. Oke, masuk semua. Sikat. Bahaya nih, Lydia nih. Oke, thank you. Udah cukup. Kayaknya udah tinggal 5 menit ya, gak sih? Di siang lagi. Tolong sama Charlotte sih, tapi. Jangan lupa subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, ke lain aja. Ke lain, maksudnya ke Instagram atau Facebook atau yang lain, bisa satu komen. Jangan lupa subscribe. Gua ada lain sih kalau mau add PM aja. Ini status channelnya masih di spare wheel sih. Oke, okay, thank you, bye.